Your team is banning. Hello. I can help. I've been waiting for too long. Hello, hello. Weh, Ben, cepatlah sikit. Lebih cepat game ni habis. Lebih cepat aku dapat tidur. Lepas tu, kalau kita tidur awal, nanti dapat bangun pagi. Cepatlah, Ben. 3,000 worlds. Baiklah. Tapi, sebelum aku nak main Layla, aku nak bersin dulu. Hachum! Sekarang, aku nak kembali fokus, tumpukan perhatian, baca draft dan membiarkan saja masa berlalu. Wow, ada Upin Ipin. Yang satu nak main Gusion, yang satu nak main Johnson. Boleh menang ke ni? Upin Ipin tu kalau main Mobile Legend, handphone yang tu dapat je dari mana? Okeylah. Jadi sekarang kita kena percaya ke si Upin dan juga Ipin. Jadi musuh ada Tigreal. Wah, ini bagusnya kita pilih Layla. Memang bagus. Shoot! Alamak. Wah guys, enemy yang benar-benar lah bro. Eudora, Saber dan juga Hellcat. Ah, ini enemy hero single target semua guys. Mati main Layla kita. Upin! Aduh, jangan betul-betul-betul. Tapi memang kena betul-betul. Upin dan Ipin tak besar-besar. Kak Ros dah besar, tak kahwin-kahwin. Mael dan Jajit pemakan sardin. Muntun dan muntun selamanya. Okey, sekarang Upin, kau jaga aku dengan baik, okey? Jangan sampai aku botakkan kau buat kali kedua. Faham tak? Kau harus menjaga Layla. Bagi Layla kuat. Jangan bagi Layla mati. Lepas tu bagi Layla dapat kill. Faham? Eh, kita gold tower lah. Mana dia punya MM? Eh, Upin balik dulu, Upin. Upin balik dulu, jangan. Weh, balik dulu, weh. Okeylah tu. Sorry, Upin. Kamu tu terlalu barbar. Tapi okey, yang penting dapat bunuh juga. Okey, kita tunggu dulu. Nanti Upin datang. Last hit. Tapi kita masih belum level 4 lagi ya guys ya. Kalau kita tengah pakai Layla dan musuhnya memakai Leslie, itu sudah pasti akan menang lah kita. Tak ada guys hero yang boleh melawan Layla di awal Mobile Legends sekarang. Di zaman-zaman Mobile Legend, tak ada guys. Ini hero sekarang lagi overfire. Kenapa level kita lebih kurang sama dengan si Johnson? Padahal Johnsonnya sudah beli room guys. Kalau dia tak beli, memang kita sunatkan dia buat dua kali. Termasuk botak kan. Okay, good, good. Jadi sekarang si Upin sudah level 4. Kalau user Johnson tu sudah level 4, itu bermakna marksman kalian tu harus berdikari selepas itu. Weh, Upin kau nak pergi mana? Upin kau nak pergi mana, Upin? Mana kau, Upin? Waduh. Understood. Weh, Upin, tadi kau buat apa, Upin? Jangan macam tu lagi, Upin. Kau ni memang minta kena sunat. Memang minta kena sunat.
Habis pecah tower Upin. Upin. Okey. Jadi please lah Upin dan Ipin eh, tolong buat sesuatu yang boleh membanggakan seorang user Maxman. Tolong. Okey, kita pecah dengan tower. Kita harus dapatkan critical. Weh, ayolah sini tolong. Kenapa Gusionnya malah maju bantu kita pecah tower, bro? Ipin! Sudahlah, kita farming-farming dulu. Weh, gelap weh! Gelap! Buka lampu weh! Buka lampu! Aduh, tak dapat. Suasana hari raya memberikan ketenangan dan memanjangkan fikiran. Apa yang kau nak? Okey, combo mematikan dari Upin dan Ipin. Eh, hey, ini ada platypus. Ambil buff dulu, ambil buff dulu Ipin. Masih terlalu awal untuk MM. Ambil dulu, ambil dulu. Macam mana ni? Musuh tu ada Hellcat, ada Saber, ada Eudora. Dan sekarang Layla kita mati cuma satu. Macam mana ni enemy? Yang benar. Sepatutnya Layla kita ni dah mati banyak. Wey! Wah, untung ada pakai purify. Sabar, sabar. Farming dulu, farming dulu. Told you my secret place just on a whim. It doesn't mean anything. Okay, nice. Apa kita boleh loot? Johnson! Aduh. Macam mana dia boleh accident di jalan yang lurus? Padahal jalan tu lurus. Lagi mabuk ya. Weh, korang belakang sikit lah. Ini Layla nak tolong susah. Hati-hati guys, Saber hilang. Weh, ayo kita load. Ayo, 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 ayo. Habiskan game ni. Sini, sini. Kita load. Ayo. Woi, jangan layu, woi. Enak, 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 enak. Gelap, gelap, gelap. Semangat, semangat. Kita end. Kita habiskan je game ni. Habiskan. Jangan banyak buang masa, woi.
Nice. Ah, combo Upin Ipin. Gak ada obat. Victory. Jadi dengan ini kita merasmikan Upin Ipin tak perlu sunat lagi. Kerana dia dah besar.